Mana api itu di luar? Ya, boleh lanjut, Bu. Sama nasi. Udah langsung mulai saja. Langsung dimulai saja, nanti ini dipotong. Sok, langsung mulai, nggak usah latihan lagi. Langsung mulai. Sok, dari awal mulai. Udah direcord ya? Dek. Nanti dipotong, wek. Sok, langsung assalamualaikum, wek. Udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D ingin mempresentasikan tentang proyek kami, yaitu mengenai apotek sinar. Apotek sinar ini disusun oleh yaitu pertama Mahmudi Ramadhani, yang kedua Rodia Mpon, yang ketiga Rosmayanti, dan yang keempat Tri Yulianti Khairunisa. Yang melatar belakangi proyek kami ini, yang pertama yaitu masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini memang sudah menjadi masalah yang utama di dalam masyarakat. Adanya perubahan pandangan masyarakat akan kebutuhan kesehatan menuntut peran, serta yang lebih besar bagi para tenaga kesehatan untuk mewujudkan tercapainya kesehatan yang optimal. Kemudian, di sini apotek sebagai pelayanan kesehatan dan juga unit bisnis. Salah satunya yaitu apoteker berperan besar di dalamnya. Nah, kemudian apoteker ini diharapkan dapat menyeimbangkan antara aspek klinis dan juga aspek ekonomis demi kepentingan pasien. Nah, untuk peluang pendirian apotek, sinar ini yaitu di daerah Kerawang masih sangat jarang, maka pendirian apotek sinar ini diharapkan memang mampu memberikan kontribusi terhadap kebutuhan dan kepercayaan masyarakat akan obat dan perbekalan kesehatan yang berkualitas dengan pelayanan yang profesional menerapkan prinsip Islam lengkap dengan harganya yang terjangkau. Kemudian, untuk visinya di apotek sinar ini, yaitu apotek sinar menjadi sebuah unit pelayanan kesehatan farmasian yang terpercaya bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan yang berlandaskan profesionalisme apoteker yang berprinsip pada Islam dan menyediakan obat serta perbekalan kesehatan lengkap dengan harga terjangkau sehingga menguntungkan bagi konsumen dan juga karyawan. Adapun misi untuk tercapainya visi tersebut yaitu yang pertama, melaksanakan pelayanan kefarmasian yang tepat, cepat, dan juga informatif dengan menerapkan konsep pharmaceutical care, yaitu di mana orientasinya kepada masyarakat, konsumen, atau pasien. Dan yang kedua, memperkenalkan fungsi dan juga peran apoteker dalam pelayanan obat di apotek kepada masyarakat. Dan yang ketiga, untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pelayanan kefarmasian di apotek yang hubungan antar pekerja dan di apotek. Dan juga yang keempat, menyediakan obat, alat kesehatan, dan perbekalan farmasian lainnya yang halal, lengkap, berkualitas, dan juga terjangkau oleh masyarakat itu sendiri. Dan yang kelima, mengevaluasi kinerja di apotek secara rutin dan menyeluruh serta senantiasa melakukan perbaikan.
Adapun tujuan didirikannya Apotek Sinar ini, yang pertama memang menjadi tempat pengabdian profesi bagi farmasis, sekaligus menjadi unit usaha yang memberikan jaminan mutu, terutama di apotek ini yaitu menjamin tentang kehalalan obat. Dan yang kedua, melayani kebutuhan obat, bahan obat, alat kesehatan, serta perbekalan farmasi lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memang orientasinya ini yaitu mementingkan kepuasan pasien serta implementasi kompetensi profesi farmasi. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat dengan cara menyediakan informasi, edukasi, dan juga konseling kesehatan tentang penggunaan obat secara rasional dan juga swamedikasi. Dan yang keempat ini, yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat setempat, khususnya masyarakat di sekitar apotek itu sendiri. Dan yang kelima, yaitu menjadi tempat tumbuh kreativitas karyawan dalam bekerja, berwirausaha, dan juga mengembangkan usahanya. Adapun manfaat didirikannya apotek Sinar ini, yang pertama membantu wirausaha untuk mengembangkan usahanya, dan yang kedua membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan juga objektif atas bidang usaha yang akan dijalankan. Dan yang ketiga sebagai alat komunikasi dalam memaparkan dan juga meyakinkan gagasan kepada pihak lain. Dan yang keempat, membantu meningkatkan keberhasilan para wirausaha. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Tri Yulianti Khairunisa. Tadi ini ada apoteker atau logo apoteker, yang mana apotek itu berprinsip adalah apotek berislami. Untuk logonya itu sendiri, kita mendesain dengan memiliki artinya masing-masing. Untuk huruf S berwarna kuning melambangkan atau inisial dari nama apotek itu sendiri, dan warna kuningnya itu melambangkan cahaya yang memberikan penerangan. Kemudian ada cross dan lingkaran hijau, yang mana melambangkan suatu pusat kesehatan dan lingkungan yang syar'i. Yang kemudian berkas sinar hijau, atau seperti cahaya, yang diadaptasikan dari logo Muhammadiyah yang melambangkan kepribadian dari apotek Sinar. Di sini ada peluang dan prospek pemasaran itu sendiri. Yang pertama ada kekuatan atau strength, di mana kekuatan ini yang dimaksudkan adalah memiliki fasilitas tempat parkir yang luas, terus aman dan bebas parkir, kemudian memiliki apotek maupun petugas apotek yang ramah, loyal, dan senantiasa yang selalu berada di apotek. Kemudian berkonsep pada pasien oriented yang menerapkan keprofesiannya dengan berbasis pelayanan kefarmasian atau pharmacy care. Yang kedua ada kelemahan atau weakness, di mana kelemahan itu merupakan atau yang dimaksud dengan apotek baru, sehingga masih belum dikenal di kalangan masyarakat. Yang kedua, pemiliknya itu belum berpengalaman dalam mengelola apotek. Yang terakhir, masih kurangnya relasi dalam hal perdagangan kefarmasian. Untuk peluang atau opportunity, kita memiliki lokasi strategis, di mana kita terdapat di tepi jalan raya yang terletak di pusat keramaian, seperti sarana pendidikan, instansi perkantoran, swalayan, serta rumah sakit. Kedua, jumlah penduduk di Kelurahan Telaga Sari cukup padat, sehingga menjadi sumber pelanggan bagi apotek yang potensial. Yang ketiga,
Jumlah penduduk golongan geriatri atau lansia yang cukup banyak memiliki masalah kesehatan, terutama penyakit geriatri itu sendiri. Yang mana apotek dapat memberikan pelayanan pharmaceutical care untuk menarik simpati mereka. Yang terakhir, tadi sudah dijelaskan bahwa kita dekat dengan sarana pendidikan, swalayan, rumah sakit, dan instansi. Yang terakhir, ada ancaman. Di mana ancaman itu sendiri, kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap peran apoteker dan apotek yang masih kurang. Kedua, keberadaan pesaing, yaitu Apotek Hana Farma, misalnya, ya, yang sudah berdiri lama. Yang ketiga, banyak apotek yang menjual obat-obatan bebas, obat bebas terbatas, seperti Swalayan, Alfamaret, Farmakor, yang menjual obat-obat tersebut. Lanjut. Untuk, di sini ada gambaran untuk apotek sinar, ya. Yang pertama, untuk desain etiket, itu kami memiliki desain etiketnya itu ada tiga. Yang pertama ada di etiket untuk penggunaan oral atau diminum seperti tablet. Dan kemudian untuk etiket yang berwarna biru itu digunakan untuk penggunaan luar seperti salep, krim, dan untuk etiket yang ketiga kita menyediakan etiket antibiotik, yang mana antibiotik itu diharuskan untuk dihabiskan. Kemudian ada denah lokasi. Dapat dilihat, ini denah lokasinya itu apotek kita terdapat di dekat rumah sakit, perkantoran, gedung-gedung atau sarana pendidikan, dan area-area lainnya. Kemudian untuk denah pembangunannya itu sendiri, kita menyediakan ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang racik, ruang pelayanan, gudang, musola, dan toilet. Yang mana kita untuk ruang pelayanan itu menyediakan di dalamnya obat-obat bebas, obat bebas terbatas, berbeda dengan obat keras yang harus dibedakan ruangnya itu sendiri. Lanjut, untuk aspek pemasaran, aspek pasar dan pemasaran, yaitu ada dua dalam hal potensi pasar, di mana apotek sinar itu sendiri terletak di pinggir jalan dengan dua arah yang dinilai strategis karena ramai dilalui oleh kendaraan yang mudah dijangkau oleh segala arah. Yang kedua, ada market share. Market share ini dapat diperlukan oleh apotek yang tujuannya untuk mengetahui beberapa luas total pasaran yang dapat dikuasai oleh apotek. Jumlah pesaingnya di sekitar apotek sinar itu adalah satu apotek. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mahmudi Ramadhani. Ya, baik. Terima kasih. Di sini ada pengelolaan sumber daya manusia. Di sini apotek sinar merekrut 3 karyawan dengan susunan. Yang pertama ini ada apoteker pengelola apotek 1 orang. Yang kedua apoteker pendamping 1 orang. Yang terakhir ini ada asisten apoteker 1 orang. Untuk jam kerjanya di sini ada dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, dibagi menjadi 2 shift. Masing-masing shift itu 7 jam, yaitu jam 8 sampai jam 3 sore dan jam 3 sore sampai jam 10 malam. Untuk hari Minggu dan hari libur itu kita tutup. Di sini ada aspek modal dan biaya. Yang pertama ini ada perlengkapan umum seperti papan nama, kursi panjang, etalase, lemari dan rak kayu, meja plus kursi, tabung pemadam kebakaran, lemari es, telepon,
lampu, komputer plus printer, tempat sampah dan keset, kipas angin, laptop, modem, alat kebersihan, lemari narkotik dan psikotropik. Yang terakhir ini ada AC. Jadi keseluruhan untuk biaya perlengkapan umum sekitar Rp20.280.000. Yang kedua ini ada biaya peralatan pembuatan dan peracikan. Yang pertama ini ada alat-alat gelas, termometer berskala 100 Celcius, ada timbangan gram plus miligram, mortir dan stamper, rak tempat pengeringan alat. Yang terakhir ini ada buku standar DIH, ISO, Farmakope, CDD, ISOFAR, dan yang terakhir ini ada makoterapi. Di sini untuk kisaran biayanya sekitar Rp5.950.000. Untuk yang ketiga ini ada biaya sarana administrasi, yaitu ada alat tulis, buku defektan, pesanan, penerimaan, dan faktur datang. Ada kartu stok, catatan resep, kopi resep, blanko laporan narkotik dan psikotropik, daftar harga obat, lem, gunting, dan isolasi. Itu kisaran biayanya sekitar Rp430.000. Untuk biaya persediaan awal, di sini ada obat bebas terbatas, obat keras, obat narkotik dan psikotropik, ada alkes dan lain-lain, kosmetik atau obat tradisional. Di sini membutuhkan biaya sekitar Rp35.500.000. Untuk wadah pengemasan dan pembungkusan dan etiket ini memerlukan biaya sekitar Rp200.000. Jadi total aktiva lancar itu sekitar Rp60.500.000. Untuk perizinan gangguan 80 meter persegi kali 200 itu membutuhkan biaya Rp160.000. Jadi total modal Apotek Sinar sebesar Rp94.320.000. Di sini ada aspek modal dan biaya. Yang pertama ini untuk biaya tenaga kerja apa sekitar Rp1.500.000. Ada biaya apoteker pendamping sebesar Rp1.100.000. Yang terakhir ini ada asisten apoteker sebesar Rp750.000. Jadi untuk biaya tenaga kerja kita membutuhkan biaya sekitar Rp3.350.000. Untuk biaya lain-lain di sini ada biaya pemeliharaan gedung dan peralatan sebesar Rp250.000. Selanjutnya ini ada biaya listrik, air dan telepon sebesar Rp500.000. Jadi untuk biaya lain-lain kita memerlukan modal sebesar Rp3.750.000. Untuk biaya rutin tahun ke-1, ya ini ada biaya rutin bulanan selama 1 tahun sebesar Rp85.200.000. Selanjutnya ada sewa bangunan selama 1 tahun membutuhkan biaya sebesar Rp10 juta. Jadi total keseluruhan biaya rutinan tahun ke-1 sebesar Rp95.200.000. Jadi total keseluruhan biaya dan aspek modalnya itu sebesar Rp95.200.000. Dilanjutkan oleh Ibu Rosmayanti. Untuk berikutnya di sini akan dipaparkan mengenai proyeksi pendapatan dari Apotek Sinar itu sendiri ya. Tadi setelah dipaparkan biaya yang dibutuhkan atau dikeluarkan untuk jalannya suatu apotek tadi. Nah, kita lihat di sini proyeksi pendapatannya. Nah, ini di tahun pertama yaitu pada tahun pertama diproyeksikan resep yang masuk 10 lembar per hari dengan perkiraan harga rata-rata per resepnya itu Rp50.000. Nah, di sini untuk penjualan resep tahun pertama apabila itu dimasuk ada resep masuk ya ke Apotek Sinar ini sebanyak 10 lembar resep dikali 30 hari
Nah, selama 12 bulan atau selama 1 tahun dikali 50.000 itu, maka pendapatan total yang masuk ke Apotek Sinar itu sebanyak 180 juta rupiah. Kemudian dari penjualan obat bebas diperoleh dalam 30 hari selama 12 bulan. Nah, dikali 300.000 itu diperoleh 108 juta rupiah. Kemudian untuk penjualan obat wajib apotek, nah itu diperoleh dari 30 hari dikali 12 bulan dikali lagi 100.000 per jumlah itemnya ya. Maka diperoleh 36 juta rupiah. Kemudian untuk penjualan Alkes, dari 30 hari dikali 12 bulan dikali per itemnya itu 100.000, maka total pemasukannya itu 36 juta rupiah. Sehingga jika ditotal semuanya dari penjualan resep, kemudian obat bebas, obat wajib apotek, dan penjualan Alkes diperoleh 360 juta rupiah selama 1 tahun. Nah, kita hitung dari berdasarkan pemasukan tadi ya, kita lihat dari data yang tadi setelah dipaparkan, maka diperoleh perhitungan apabila dari pembelian obat resep itu harga dari harga dasarnya 72% dikali 180 juta, maka keuntungannya itu sebesar 129 juta 600 ribu rupiah. Kemudian dari pembelian obat OTC dari 70% harga dasarnya dikali pendapatannya 108 juta, maka diperoleh keuntungan 75 juta 600 ribu rupiah. Kemudian untuk pembelian OWA, nah diperoleh dari 80% dikali 36 juta, maka diperoleh 28 juta rupiah. Kemudian untuk pembelian Alkes, 72% dikali 36 juta, maka diperoleh 25 juta 920 ribu rupiah. Maka biaya rutin dalam 1 tahun yang dibutuhkan itu sebesar 355 juta 120 ribu. Next. Maka diperkirakan laba dan rugi tahun pertama yaitu laba bersih 360 juta diambil 355 juta 120 ribu, maka diperoleh keuntungannya 4 juta 880 ribu rupiah dalam tahun pertama itu selama 1 tahun. Nah, kita lihat kalau misalkan prospeknya dalam tahun pertama 4 juta, kita lihat nanti kan untuk tahun-tahun berikutnya diperkirakan ada kenaikan ya, maka bisa dilihat dari data di atas berdasarkan penghasilan atau pemasukan ke Apotek Sinar itu diperoleh PEB atau payback period, yaitu di mana modal yang kita keluarkan itu akan tertutup itu dalam berapa tahun. Nah, di sini kita lihat dalam rumus PEB-nya yaitu total investasi dibagi laba bersih. Total investasi tadi sebanyak 94 juta 320 ribu dibagi tadi keuntungannya 4 juta 880 ribu per tahunnya, maka didapat 5,4 tahun. Maka PEB-nya itu, payback period-nya itu, modalnya itu akan tertutup dalam kurun waktu 5,4 tahun. Nah, kemudian untuk ROI-nya, ROI itu atau return of investment. Ini di mana ROI itu sendiri adalah nilai labanya itu sendiri diperoleh dalam laba bersih per total investasi dikali 100%, maka diperoleh 18,22%. Kemudian untuk BEP-nya atau break-even point-nya, break-even point-nya itu menggunakan rumus ini 1 dikurangi 1 per biaya variabel per pendapatan dikali biaya tetap, maka diperoleh per tahunnya itu 157 juta 3885 rupiah per tahun atau 10.812.043,8 rupiah per bulannya. Next, maka bisa disimpulkan berdasarkan dari pemaparan tadi untuk pendirian Apotek Sinar itu, maka dilihat dari dana, kemudian dilihat dari keuntungannya, kelemahannya ya, kemudian dilihat dari nanti prospek hasilnya akan didapat diperoleh seperti apa, berapa ya. Maka diperoleh peruntungan berdasarkan perencanaan yang dibuat ini disimpulkan bahwa peluang usaha dengan mendirikan Apotek Sinar ini dapat mempermudah kebutuhan masyarakat ketika sedang sakit. Maka dari itu perencanaan usaha pendirian apotek ini
dapat berhasil dengan memiliki nilai profit yang tinggi di kemudian hari. Dengan adanya apotek ini, maka apoteker dapat melaksanakan kerja keprofesiannya. Dari hasil studi kelayakan menunjukkan apotek Sinar layak didirikan di Jalan Timoho Kenari nomor 56 Kabupaten Karawang. Demikian yang bisa kami presentasikan mengenai tadi pendirian apotek Sinar. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah, Bu.